Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di resep masakan Umi. Untuk kali ini aku membuat tips dan resep tumis kangkung. Nah, untuk yang mau tahu resep dan cara membuatnya, ditonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe. Untuk bahan-bahannya, di sini aku pakai 1 ikat kangkung, 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap rasa, 6 buah cabai rawit merah, dan 5 siung bawang putih. Kemudian, iris bawang putih dan cabai rawit merah. Untuk cara membuatnya, pertama-tama siapkan wajan. Kemudian, panaskan minyak sayur untuk menumis. Jika minyak sudah panas, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Setelah bawang putih harum, kemudian masukkan cabai rawit merah, aduk rata, dan tumis hingga cabai layu. Setelah itu, masukkan kangkung. Kemudian masukkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan tambahkan sedikit air. Kemudian aduk hingga rata. Oh iya, untuk tips dari aku, tetap gunakan api besar ya saat menumis kangkung, dan tumis kangkung sebentar saja, cukup sampai kangkung sedikit layu. Tujuannya ialah agar kangkung tidak terlalu lembek dan warnanya tetap hijau cerah. Jangan lupa cicipi dan koreksi rasanya ya, agar rasanya sesuai dengan selera kamu. Nah, jika kangkungnya sudah sedikit layu seperti ini, matikan kompor, angkat, dan sajikan. Dan tumis kangkung siap untuk dihidangkan.